Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Sinastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung cabang BS Jala Sinastri dan Balai Pengobatan Puspomal yang bertempat di Maku Puspomal. Kegiatan tersebut adalah awal dari pembangunan gedung Jala Sinastri yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan anggotanya, serta pembangunan Balai Pengobatan merupakan wujud pertanggungjawaban Puspomal terhadap kelancaran tugas dan fungsi kepolisian militer. Salah satunya adalah perawatan personil Pomal dan tahanan yang berada dalam pembinaan serta pengawasan Stal Tamil Puspomal. Menjelang peringatan ke-77, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, mengadakan pertandingan bola voli yang diikuti oleh seluruh satker di lingkungan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pertandingan tersebut sebagai bentuk pembinaan fisik dan kekompakan di antara prajurit baret biru yang ada di Mako Puspomal, serta diharapkan dapat menemukan atlet-atlet terbaik yang nantinya akan membawa nama baik Puspomal di tingkat nasional maupun internasional. Peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam operasi amfibi sangat penting, sehingga disusunlah suatu petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi seluruh prajurit Korps Baret Biru dalam pelaksanaan tugasnya. Juknis tersebut dipaparkan di hadapan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, Wadan Puspomal beserta para pejabat utama Puspomal oleh PJS Kasubdit Opslat Puspomal, Mayor Laut PM Doli Siregar, yang bertujuan untuk memperoleh arahan dan masukan terkait bidang Pomal dalam mendukung pelaksanaan operasi amfibi. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, mendampingi Ketua Cabang BS Jala Sinastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, dalam kegiatan tatap muka secara virtual bersama Pembina Utama Jala Sinastri, Laksamana TNI Yudo Margono. Didampingi Ketua Umum Jala Sinastri, Nyonya Vero Yudo Margono, dalam rangka menyambut HUT ke-76 Jala Sinastri bertempat di Lobi Maku Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut, Jala Sinastri berperan serta mewujudkan keluarga yang sehat, produktif, dan inovatif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Polisi Militer Lantamal 3 Jakarta melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka peresmian KRI Teluk Calang 524 yang bertempat di Dermaga Pelabuhan JICT 2 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. KRI Teluk Calang 524 tersebut diresmikan secara langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi oleh Ketua Umum Jala Sinastri, Nyonya Vero Yudo Margono. Acara peresmian ini dihadiri juga oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Nurul Arifin, pejabat utama Mabesal, serta Pangkotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, mengikuti rapat kesiapan pertemuan para pimpinan Angkatan Laut yang tergabung dalam kawasan ASEAN yang direncanakan akan digelar di Provinsi Bali mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Agustus 2022, bertempat di Wisma Elang Laut, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dan Puspomal menyampaikan bahwa pelaksanaan pertemuan pimpinan Angkatan Laut tersebut sangat penting, sehingga seluruh prajurit Pomal harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan internasional tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan acara pembukaan peninjauan Bulan Trisila TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang ditinjau langsung oleh tim dari Mabesal yang bertempat di Gedung RB Supardan Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara pembukaan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Komandan Puspomal, Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SH MTR Opsla CHRMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana para prajurit Puspomal mengaplikasikan nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pelaksanaan dalam Bulan Trisila ini meliputi
PDD khas TNI Angkatan Laut, pembinaan satuan dan pengisian kuesioner dengan materi disiplin, hierarki, dan kehormatan militer. Polisi Militer Lantamal 5 Surabaya melaksanakan operasi penegakan ketertiban justisi tahun 2022 di daerah Surabaya bagian utara Jawa Timur. Kegiatan obskaktif justisi tersebut dipimpin oleh Kasiharti POM Lantamal 5 beserta 34 prajurit polisi militer. Adapun target obskaktif kali ini menfokuskan pada tempat-tempat hiburan malam yang terlarang bagi prajurit TNI. Obskaktif justisi berjalan dengan aman dan lancar dengan hasil tidak ada prajurit TNI Angkatan Laut yang melanggar atau mengunjungi tempat hiburan malam tersebut.